Eddie Howe memberi amaran kepada Newcastle kendaliannya yang mereka belum selamat untuk ke final Piala Liga selepas kemenangan 1-0 ke atas Southampton awal pagi tadi. Jolinton menjaringkan gol tunggal perlawanan di babak kedua aksi di St Mary's untuk meletakkan Newcastle semakin hampir ke final kejuaraan domestik sejak tahun 1999. Pemain Southampton, DJ Kaletakar, dibuang padang di akhir permainan yang menjadi tegang selepas gol penyamaan Adam Armstrong untuk skuad kendalian Nathan Jones dibatalkan oleh VAR kerana terkena tangan. Newcastle boleh mengesahkan tiket ke Wembley menjelang aksi timbal balik di St James Park pada 31 Januari bertemu pemenang antara Manchester United dan Tottenham Forest di final. Hall bagaimanapun mengakui pasukannya bernasib baik apabila jaringan penyamaan Armstrong dibatalkan. Newcastle mengharungi musim cemerlang di bawah kendalian Hall dengan menduduki tangga ketiga Liga Perdana Inggeris dan mara ke separuh akhir pertama kejuaraan domestik sejak tahun 2005. Kali terakhir mereka memenangi trofi domestik ialah pada Piala FA 1995. Final terakhir mereka berakhir dengan kekalahan di tangan Manchester United ketika PIALA 1999.